Inilah bentuk lafaz Allah yang tampak pada dinding rumah keluarga Yadi di Kelurahan Ronowijayan, Ponorogo, Jawa Timur. Lafaz Allah ini muncul dari sorotan sinar matahari pagi yang menembus dua genteng kaca di atap rumah. Fenomena aneh ini pertama kali muncul Rabu lalu. Cucu Yadi yang masih berusia 3 tahun tiba-tiba berteriak sambil menunjuk ke arah dinding. Seluruh anggota keluarga pun terkejut saat melihat tulisan lafaz Allah pada dinding. Usai kejadian itu, Yadi pun mengganti genteng kacanya. Namun anehnya, meskipun beberapa kali, genteng kaca tetap memantulkan lafaz Allah pada dinding. Diganti gentengnya ya masih ada, terus diganti kacanya tetap. Suatu peringatan disuruh mendekatkan kepada Allah. Kabar munculnya lafaz di dinding ini pun menyebar luas. Tiap pagi ratusan warga berdatangan untuk melihat langsung karena pantulan lafaz Allah ini hanya muncul pukul 8 hingga 9 pagi. Tak hanya sekedar melihat, sejumlah warga bahkan sengaja menyiapkan air untuk diletakkan pada sorotan sinar matahari yang membentuk lafaz. Mereka percaya bahwa air yang terkena paparan sinar matahari ini bisa menyembuhkan penyakit. Saya ke sini menunjukkan ternyata betul. Dan itu saya minta sampahnya dari Allah air lagi melihat bagi saya. Ternyata ya untuk sembuh penyakit pegel itu ya itu yang ternyata itu yang bisa sembuh itu. Ya, ya. Sementara bagi sebagian warga, fenomena alam seperti kemunculan lafaz Allah ini adalah bukti kekuasaan Tuhan. Warga juga dihimbau untuk memaknainya secara wajar dan tidak berlebihan. Hendra Setiawan, Ponorogo, Jawa Timur.